Bersikap hati-hati dalam berkendara harus selalu kita lakukan agar kita selamat dalam berkendara. Dan selanjutnya kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda selama satu jam ke depan bersama saya Sarah Haryanti di CNN Indonesia News Update. Awal pekan ini, mal diperbolehkan menerima pengunjung hingga 50% dari kapasitas. Kebijakan ini diberlakukan setelah sepekan uji coba penggunaan barcode aplikasi Peduli Lindungi bagi pengunjung mal. Sejumlah relaksasi lain juga diberlakukan, termasuk makan di tempat.